perubahan rupa, bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Transformasi. Nah, benar. Pak. Mau ke mana, Pak? Karawaci. Mana itu, Pak? Kita ke Jembatan Tomang, ke arah Tanggerang dekat Bencongan. Pak, ini kita mau ke mana? Nggak salah. Ayo. Ia mempunyai cita-cita yang besar. Sedari muda, ia sudah hidup mandiri. Saat libur sekolah, ia harus bekerja mengantar hasil panen. Liapi? Ya, saya sendiri. Ikut kami ke markas. Ada apa ini? Sudah, ikut saja. Mau dia? Lepaskan! 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 Kecil terus diuji. Setelah kehilangan ibunya, Mokhtar juga harus menerima kenyataan saat ayahnya yang tidak bersalah ditangkap oleh tentara sekutu Jepang yang menduduki Indonesia pada saat itu. Di usia yang sangat muda, Mokhtar harus bertahan hidup seorang diri. Namun, anak kecil yang malang ini tidak pernah berhenti bermimpi. Ia terus bertekad ingin ke Jakarta
untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan berjanji tidak pernah melupakan pesan ayahnya untuk membantu orang lain. Mas, tiketnya. Nih, Mas. Ya. Udah di mana ya sekarang? Jakarta. Tidak pernah lupa di pikiran Mokhtar pertama kalinya ia ke Jakarta. Begitu besar dan megahnya kota Jakarta. Di kota Jakartalah ia memulai perjalanan hidupnya, mewujudkan mimpinya sedikit demi sedikit. Dengan berkat Tuhan, Mokhtar mendapatkan kesuksesan di Indonesia dan di dunia. Tapi hatinya selalu ingin membangun Indonesia dari apa yang sudah ia lihat di luar negeri. Cocok untuk dibangun kota. Ayo. Dan sekarang Papa punya mimpi yang lebih besar lagi, James. James, kamu sekarang ada nggak alternatif buat anak-anak? Semuanya harus keluar negeri untuk tinggal, sekolah, berobat, belanja. Makanya kita harus bangun kota yang mandiri. Pak Mokhtar, kabar Pak. Pak James. Di sini tempatnya. Yang paling utama kita bangun ini dulu. Lalu paralel sekolah dan rumah sakit. Orang hidup itu gak bisa hanya punya rumah bagus. Fasilitas lengkap menjadi satelit city. Semua ada dalam satu kota. Dengan membangun kota, Mokhtar akhirnya bisa mewujudkan pesan ayahnya untuk membantu orang lain. Lewat kesehatan, pendidikan, dan kota mandiri yang memberikan kehidupan lebih baik bagi semua orang.
Kalau kita cerita pembangunan kota, berarti bahwa di dalam kota ini kita harus sedia sekolah yang baik, mall yang baik, dan rumah sakit yang baik. Dan di dalam mall ini perlu ada department store yang baik, atau supermarket yang baik, dan entertainment yang baik. Ini semuanya adalah menuju ke suatu kota yang sangat modern. Dengan kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para mitra Lippo Mall yang selama ini telah bekerja sama dan menunjang perkembangannya mall Lippo. Semoga semuanya tenant dan mitra kita bisa berkembang yang lebih baik dan demi untuk perkembangan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Terima kasih.